Saya percaya teman-teman, dimanapun teman-teman berada hari ini, hadirat Tuhan gak dibatasi sama ruang dan waktu. Amin. Saya percaya teman-teman, kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan hari ini dengan rasa mengucap syukur kita hari ini. Biar semua anak-anak muda di tempat ini boleh sama-sama datang dan menyembah nama Tuhan, Raja di atas segala raja, menyenangkan nama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang cukup buat kami. Ketika kami sedih, ketika kami kesepian, kami tahu Engkau ada buat setiap kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free, say, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. I say, Christ, my all and all, the joy of my salvation. This hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, through every storm, my soul will say, Jesus is here. To God be the glory. Decided to follow Jesus, no
turning back. Say no turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Hey, everything I need is in you. It's everything I need. Christ is enough. Sembah Dia, sembah Tuhanmu. Hari ini mari sama-sama anak-anak muda kita datang untuk senangkan Dia. Come on, A plus. Sembah Engkau Raja. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan. Kami yang merindukan Engkau. Setiap kami Tuhan penuh di malam minggu ini Tuhan, biar setiap anak-anak mudamu yang menonton ibadah hari ini kami dipenuhi Tuhan akan hadirat Tuhan. Yang lama rindu akan Tuhan kembali sama Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya enggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi kami anak mudanya Tuhan, yang mau hidup militan, yang mau hidup sungguh-sungguh sepenuhnya untuk Tuhan, kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak muda yang penuh dengan semangat. Di mana bulan-bulan ini kami bahas tentang Bible Heroes. Biar kami boleh punya pengurapan itu Tuhan. Biar kami boleh penuh ya Tuhan.
biar kami boleh lakukan firman Tuhan pada masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ini waktunya Tuhan untuk merebut kembali setiap anak muda yang hilang hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Berbicara Tuhan, maka kami mendengar. Berbicara Tuhan, maka anak-anak-Mu mendengar. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Yuk, sebelum kita masuk, sebelum kita kepo tentang Bible Heroes yang gue pilih, sama-sama siapin hati kita berdoa bentar yuk. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau dengar isi hatimu Tuhan. Sebentar kami mau tahu salah satu isi hatimu Tuhan. Biar kau yang pimpin hamba Tuhan yang bukan siapa-siapa Tuhan, tapi kau yang tuntun hamba juga Tuhan. Sebentar kami mau dengar Tuhan, biar kau yang pulihkan juga setiap kami yang mendengar Tuhan. Biar kami mendengar bukan hanya untuk kami tahu Tuhan, dan tidak hanya untuk kami dengar. Tapi kami dengar, tapi akan kami lakukan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami siap untuk mendengar Tuhan. Kami siap untuk mencerna Tuhan. Kami siap untuk melakukannya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sama kayak nih, kayak sebelum-sebelumnya nih. Kayak bulan-bulan sebelumnya. Kita masih bahas tentang Bible Heroes. Ada yang kepo gak sih? Bible Heroes apa yang gue bawa? Kayaknya enggak deh. Oke, gue di minggu ini gue bawa tentang Simpson. Simpson, siapa yang enggak tahu dia sih? Siapa sih yang enggak kenal dia? Simpson tuh kayak gue lah kurang lebih. Si kuat, ya enggak? Si kuat, si perkasa. Tapi lemah sama, ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Oke, sebelum kita jauh ke yang ya udahlah ya itu, kita masuk dulu. Biar kayak orang-orang apa ya, orang-orang gereja banget ya, langsung buka Alkitab aja kita ya. Kita buka Alkitab di Yeremia 1 ayat 5. Oke, gue bacain buat teman-teman di rumah. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke. Sama-sama kita tetap buka Alkitab kita, tetap buka Alkitab kita. Kita lihat di ayat ini, kita tahu ya, kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, dia menciptakan kita bukan karena kayak, gue ciptain hari ini Nando di tanggal segini, bulan ini, tahun ini, karena ya udah dia lahir. Karena ya udah besok dia mau nakal. Karena ya udah gini. Bukan. Gue ciptain Nando di tanggal ini, bulan ini, hari ini, detik ini, karena apa? Karena gue punya rencana buat dia. Karena gue tahu apa yang mau gue buat buat dia. Apa rancangan gue buat dia. Jadi jangan, sama-sama teman-teman jangan ngerasa gini, gue lahir di dunia ini, ya udah gue lahir, gue gede, mati. Enggak. Tapi sama-sama kita harus cerna ya, kalau Tuhan ciptain kita, kalau kita lahir di dunia ini karena Tuhan punya rencana buat setiap kita. Karena Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Jadi gini, kok gue lahir hari ini ngapain sih? Buat apa sih? Gue lahir hari ini karena apa sih? Enggak, bukan karena itu. Tapi sama-sama gue mau kasih tahu ke teman-teman, kita lahir hari ini, kita lahir tahun ini, kita lahir bulan ini karena apa? Karena Tuhan mau siapin lu orang. Buat apa? Ya udah lakuin aja dulu buat Tuhan. Nanti baru lu cari tahu lagi. Oke, gue punya beberapa poin di tentang Simpson-Simpson ini. Gue nggak bakal cerita Simpson dari tentang hakim-hakimnya dari hakim-hakim 13 sampai 16 itu. Kita sama-sama tahu cerita Simpson dari awal ya dia dilahirkan, dia sebelum dilahirkan juga Tuhan udah tahu kalau dia jadi Nazir, bahkan sampai dia meninggalnya nanti. Jadi gue punya 3 poin tentang Simpson ini. Poin pertama gue ambil tentang tanggung jawab. Sama-sama kita punya tanggung jawab, sama-sama kita punya tugas. Kita lahir di dunia ini bukan karena kita ya udah lahir yang tadi gue bilang, enggak. Tapi kita punya tanggung jawab, kita punya kepercayaan dari Tuhan gitu. Tanggung jawab sebelumnya gue mau sharing dulu. Gue percaya gue salah satu orang yang diberikan tanggung jawab sama Tuhan. Gue percaya gue jadi orang, salah satu orang yang diberikan kepercayaan sama Tuhan. Gitu. Gue pelayanan kenal tahu Tuhan udah lama. Tapi gak kenal Tuhan.
gua mengerti apa itu pelayanan sudah lama, tapi nggak tahu siapa yang gua layani, gitu. Gua menjadi seorang WL, gua diberikan tanggung jawab, gua diberikan kepercayaan sama Tuhan. Nah, ini kita langsung sambung-sambungin sama Simpson ya. Simpson juga dia lahir di bumi ini sebagai Nazir Allah, dia juga diberikan tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab dari Tuhan, tapi ya kayak gitu, kayak gue pun begitu. Gue jatuh, gue buat dosa, gue nakal di luar, gue narkoba lah gitu. Jadi gue kayak, Tuhan udah berikan gue tanggung jawab, tapi gue sia-siain. Tuhan udah berikan gue kepercayaan, tapi gue sia-siain. Pertanyaan gini, Tuhan masih mau kasih lu tanggung jawab apa enggak? Tuhan masih percaya sama lu apa enggak? Itu nanti gue kasih di poin ketiga kita, gue ya. Kita buka lagi Alkitab kita. Gila banyak ayat nih kayaknya nih. Di Efesus 2 ayat 10, karena kita itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada amin? Amin, amin. Mantap juga. Gua mau kita baca sekali lagi di diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oke, sama-sama kita baca sekali lagi ya. 1, 2. Diciptakan dalam Yesus, dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oke, di sini gue mau bilang gini. Itu sama kayak gue tadi diberikan tanggung jawab sama Tuhan. Sama kayak gue tadi diberikan kepercayaan sama Tuhan. Tuhan juga maunya gue melakukan yang terbaik buat dia. Tapi masalahnya anak-anak muda sekarang nih. Anak-anak sekarang nih. Kayak gue, otaknya. Kayak gue. Jadi nakal, konyol, kayak agar, penyel. Gitu. Terus, ya gitu, maksudnya gini. Orang tua kita pun, kita gak usah ngomong jauh-jauh lah. Orang tua kita pun ngelahirin kita karena dia mau kita yang terbaik. Dia mau kita sekolah pintar gini. Cuman kayak gue nih jadinya. Berhenti sekolah. Malah nakal. Orang tua gue nangis nih dengernya. Amin. Oke, intinya gitu. Tuhan mau kita diciptakan di dunia ini bukan sekedar ya udah keluar lu akhir, tapi Tuhan ciptain kita karena gini, gua mau lu melakukan yang terbaik selama lu hidup, gua mau lu selesain pertandingan lu selama lu hidup, gitu. Tapi bukan diselesain doang, selesain kadang tuh banyak yang kayak ya udah gua selesain, selesai udah ya, gitu. Enggak. Tapi kayak gini, gua mau lu selesain, lu lawan, lu tanding, tapi dengan terbaik, yang terbaik gitu. Terkadang tuh kita meremehkan gitu. Oke. Di poin satu gue udah cukup situ, gue ada poin kedua tentang pengujian. Ah, pengujian itu tuh yang gue bilang tuh, yang tentang sharing gue tadi tuh. Ini pokoknya gue sambung-sambungin terus sama sharing gue. Gue diberikan tanggung jawab sama Tuhan, Tuhan percaya sama gue, tapi gue lemah. Waktu itu dalam hal wanita, dalam hal narkoba, dalam hal ngerokok, ngomong kotor. Tuhan kasih gue cobaan seperti itu. Awalnya gue tahan. Sekali dua kali bisa tahan. Tapi lama-lama gue jatuh. Saat itu gue merasa kayak gini. Gak ada yang rangkul gue. Bahkan Tuhan gue pun kayak ya udah dia udah nguji gue. Dia mau lihat gue kuat apa enggak. Tapi dia gak nolong gue. Gue ngerasa di situ begitu. Tapi sama-sama kita harus tahu ya. Tuhan nguji kita bukan karena dia mau ngeliat kita tersiksa. Tuhan mau nguji kita bukan karena dia mau ngeliat kita. Syukurin lu jatuh lagi. Syukurin lu ke situ lagi. Kadang tuh kita gak sadar. Kita sadar gak sadar gini nih. Gua tuh sering banget jatuh dalam hal kayak ngerokok lagi. Gua udah jatuh dalam ngerokok tuh sekali. Masa iya sekali lagi jatuh? Masa iya gua 2-3 kali jatuh dalam hal ngerokok? Sampah gak sih? Kayak ibaratnya nih sekarang gini gua ngomong nih ya. Lu cupu. Kayak gua sih. Gua juga cupu. Jadi gini. TK lu dikasih pertanyaan 1 + 1. Lu gak tahu jawabannya. Di SD pun lu dikasih pertanyaan 1 + 1. Lu pun gak tahu jawabannya. Bahkan sampai SMP, SMA, kuliah pun lu dikasih pertanyaan 1 + 1 berapa? Lu gak tahu jawabannya. Lu sampah bro. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, lu lahir, lu dikasih diciptain Tuhan. Lu dikasih cobain. Udah tahu lu jatuh di situ, masih lu masuk lagi. Dari SD lu masuk ke situ, SMA pun lu masuk ke situ. Gitu. Dari SD, SMP, SMA lu gak belajar gitu. Tuhan kan lahir, Tuhan ciptain lu ke bumi, gue udah bilang. Bukan ciptain lu ke bumi buat kayak gini. Lu lahir, udah.
Enggak, kan tadi gue udah bilang, Tuhan ciptain lu ke bumi karena dia mau ngerancang hidup lu. Ada sesuatu buat lu. Jadi kayak gini, masa gara-gara cobaan yang kayak gara-gara gue ngerokok, gara-gara gue ngomong kotor, gara-gara gue narkoba, gue masih dianggap sampah. Bukan sekali dua kali loh, gitu. Kadang kita gak tahu alasannya, alasannya gini nih. Mengapa Tuhan sering kasih kita ujian, bahkan berulang kali hal yang sama? Bukan karena dia mau ngeliat kita konyol. Bukan karena dia mau ngeliat kita gagal di cobaan itu. Bukan karena dia mau ngeliat kita diketawain temen lu, jadi julitan temen lu, jadi omongan keluarga lu, dibikin, merasa dibikin malu. Bukan. Karena Tuhan tuh mau kita menang dari ujian itu. Tuhan tuh mau kita bisa menangin ujian itu. Gue ada ayat lagi satu di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Aduh, ayatnya sih gimana ya? Gue mau baca di dua kalimat terakhir ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Masa ia harus sakit dulu baru minta maaf? Masa ia harus mati dulu baru mau minta maaf? Masa ia harus sekarat di rumah sakit dulu baru bilang, Tuhan saya salah? Masa ia harus sekarat di rumah sakit, koma, dalam hati ngomong, Tuhan pulihkan saya. Tuhan ampuni saya. Sampah. Satu tambah satu dari SD gak mau belajar. Sampai SMA gak mau belajar. Udah benar-benar gak dapat kerjaan baru mau belajar. Ya ilah. Ini, gue juga pernah ngerasain kayak gini. Saat gue jatuh, saat gue terpuruk, saat gue benar-benar gue ngerasa gue gak punya siapa-siapa, gue ngerasa gue gak ada yang bantu gue, gak ada yang bela gue. Bahkan gue ngerasa kayak gue gak bisa cerita sama siapa-siapa. Di situ gue benar-benar kayak, gue tiba-tiba keinget Tuhan aja gitu. Gue minta maaf sama Tuhan. Tuhan maafin gue Tuhan. Kemarin-marin gue salah. Kemarin-marin gue buat dosa. Mau gak kali ini lu maafin gue? Terus gue dengan pedenya gue bilang, Tuhan maafin gue. Oke. Besoknya gue lakuin dosa lagi. Besoknya gue ngelakuin hal yang sama lagi. Nanti nih. Berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian. Pas gue terpuruk lagi. Tuhan mampuni gue Tuhan. Tuhan maafin gue Tuhan. Sampai kapan bro? Gak kelar-kelar. Oke ya. Oh ya, sama satu lagi gini. Kita dikasih ujian sama Tuhan berulang kali. Kita dikasih cobaan sama Tuhan berulang kali. Biar Tuhan tuh bikin kita sadar gitu. Kalau gue tuh sering jatuh di sini. Kalau gue tuh sering gagal di sini. Berarti gue gak boleh ke situ. Makanya tadi gue bilang, kalau lu gak bisa satu tambah satu. Ini gue baru bilang, kalau lu gak bisa tambah satu, lu belajar. Kalau lu udah dikasih ujian itu dari TK, lu hadapin. Jangan lu longkap-longkap terus sampai SMA, akhirnya lu gak bisa. Akhirnya lu gagal-gagal terus. Kadang lu gagal tuh bukan karena Tuhan yang konyol kasih lu ujian itu terus, tapi lu gagal karena lu yang konyol gak bisa hadapin itu dari awal. Lu yang gak mau fight buat cobaan itu dari awal. Gitu. Oke, poin ketiga gue tentang pemulihan. Gue ada ayat juga di Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ini Simpson loh yang ngomong ya. Ini tadi kan gue udah ngomong kayak, jangan sampai lu sekarat dulu baru minta tolong sama Tuhan. Jangan sampai udah mau mati dulu baru lu minta tolong sama Tuhan. Selama lu hidup lu ngapain aja? Gua mau sharing tentang pemulihan nih. Gua juga awalnya bukan orang yang benar-benar sempurna, bahkan sampai saat ini. Tapi gua dipulihkan karena satu momen. Orang dipulihkan, orang masih seneng ya. Gue dipulihkan gini-gini. Gue dipulihkan sama Tuhan, dikasih ujian lagi sama Tuhan. Jadi gue dibaptis
2015 di Out of the Box. Setelah baptis, pulangnya gue dipecat dari kerjaan. Keren. Gue nangis sama mentor gue tuh. Habis gue dipecat dari kerjaan, gak lama paman gue meninggal. Itu paman gue yang salah satu dekat sama gue. Itu dekat event Fanastic. Setelah paman gue meninggal, nenek gue meninggal. Gue dari kecil lahir ikut nenek gue. Setelah nenek gue meninggal nih, gue nabung sia-sia beli motor. Motor gue hilang. Enak gak sih? Dipulihin, dikasih cobaan. Sekarang pertanyaannya gini. Bukan enak atau enggaknya doang. Lu mampu apa enggak? Gitu. Kalau gue saat itu gue gak mampu. Kalau saat itu gue gak memilih buat nyelesain 1+1 itu. Kalau gue saat itu gue gak memilih buat hadapin percobaan itu. Mungkin saat ini gue gak di sini. Mungkin saat ini gue gak tahu di mana. Pokoknya gak di sini gue ngerasa. Gitu. Jadi pemulihan itu tuh jangan pernah lu merasa gini, gue butuh dipulihkan saat gue benar-benar terpuruk doang. Tapi saat terpuruknya karena lu sendiri ya, gue saat terpuruknya karena diuji Tuhan. Bahkan saat diuji Tuhan tuh lu harus kayak, oke Tuhan, gak apa-apa, gue mau hadapin. Gue mau fight Tuhan. Gitu. Gue mau bilang gini, kita jadi anak muda, gue bukan bilang kayak lu harus suci, lu harus benar di mata Tuhan, lu dikasih tanggung jawab pelayanan, ya lu suci lah. Enggak, gue gak bilang kayak gitu. Tapi gue bilang gini, kita sebagai anak muda, di sini gue bakal ngomong tentang tanggung jawab. Gue lebih nekenin tanggung jawab. Kita lahir bukan karena kita mau diciptakan doang. Kita lahir bukan karena kita mau dikasih Tuhan kasih kita keluar doang. Bukan, tapi kita lahir hari ini sampai hari ini ada karena Tuhan punya rencana buat setiap kamu di rumah. Sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, gue ngerasa bukan gue doang yang begini karena gue udah ngerasain ini. Saat gue ngelakuin dosa, gue sadar gue lagi ngelakuin dosa. Saat gue ngelakuin kesalahan, gue sadar gue lagi ngelakuin kesalahan. Tapi kadang tuh kita nggak tahu, kita sadar tuh, ya udah, bodo amat. Tapi waktu itu gue tiba-tiba aneh, gue beda. Gue sadar gue lagi ngelakuin kesalahan, gue sadar gue lagi ngelakuin dosa. Di situ gue tiba-tiba ingat Tuhan yang ingetin gue di situ. Tuhan yang kasih tahu gue kalau gue lagi sadar harusnya. Kalau gue lagi sadar harusnya gue benar-benar balik. Toh teman-teman di rumah gue mau bilang gini, temuin momennya, cari waktu. Kalau kalian sadar sesuatu, kalian diingatkan sesuatu, itu udah tandanya. Itu salah satu tandanya gitu. Sama-sama kita mau pejamin ke mata kita. Gue mau bilang, jangan ngerasa diri lu gak berguna. Jangan ngerasa diri lu sampah. Jangan ngerasa Tuhan gak pernah menyayangi lu lagi. Kita tahu kasus Simpson. 2 kali dia jatuh dalam hal yang sama. 2 kali dia hianatin Tuhan. Tapi Tuhan tetap di tempat yang sama. Pada akhirnya pas Simpson minta, buat sekali ini aja Tuhan, berikan aku kekuatan yang sangat kuat biar aku bisa bantai Filistin kali ini aja. Teman-teman, jangan ngerasa lu paling sampah, jangan paling ngerasa lu paling munafik, paling pengkhianat. Gue juga ngerasa kayak gitu dulu. Gue ngerasa gue paling sampah. Gue ngerasa gue paling gak berguna. Gue paling brengsek. Toh pas gue mau balik, gue mau ambil kesempatan gue buat balik, Tuhan masih di tempat yang sama. Gue mau bilang gini sama teman-teman di rumah. Tuhan juga nunggu lu orang di tempat yang sama. Tuhan juga nanti lu orang di tempat yang sama. Kalau ingat balik, lihat ke belakang, Tuhan ada di tempat yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau telah mengingatkan kami untuk 1 kali ini lagi. Bapa, jangan biarkan kami menjadi sampah Tuhan.
Jangan biarkan kami tidak bisa menghadapi apa itu satu tambah satu, Tuhan. Jangan biarkan kami tidak mampu menghadapi cobaan, Tuhan. Bapa, biar Kau yang pulihkan hati kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Kau masih di tempat yang sama. Kami mengambil komitmen, Tuhan, untuk kami balik, Tuhan, di tempat-Mu yang sama itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kau berkati teman-teman hamba di rumah sana yang mendengarkan, Tuhan. Biar mereka tidak mendengarkan hanya untuk tahu, hanya untuk ya udah ya. Tapi mereka mendengarkan, tapi untuk mereka kebagikan juga ke teman-teman mereka di luar sana, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hamba selesai, Tuhan. Kau yang berkati, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. They told me I take up my position.